Semua kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Hijrah Jannah episod ke-35. So jom kita tonton. Ada apa awak dengan Ikram eh? Saya penat lah. Saya tahu awak dengan Ikram. Apa maksud abang? Atas urusan apa ni Ikram jumpa awak? Atau awak yang nak jumpa Ikram? Saya nak balik lah. Jawab saya sekarang. Kenapa awak jumpa Ikram? Siapa bagi tahu abang ni? Benda tu tak penting. Yang penting sekarang ni awak jawab soalan saya. Saya nak tahu siapa bagi tahu abang. Saya nampak sekali. Tipu. Mesti ada saman yang bagi tahu abang kan? Orang tu saja je nak masuk campur hal saya. Awak bagi tahu dengan saya sekarang. Saya tak nak awak rahsia apa-apa daripada saya. Tak ada apa. Yang perlu abang risaukan. Ini hariku. Okey, itu dia. Syawal dah mula syak sesuatu pasal Munirah. Banyak benda yang tak kena berlaku sejak dua menjak ni. Pasal apa yang berlaku pada Zahra. Lepas tu Puan Sri Rafidah pun dah mula stres dengan apa yang terjadi di rumah. Dia tak perasan ke pasal menantu dia. Tapi itulah sebab dia menantu kesayangan apa, Sri Munirah ni. Jadi dia salahkan anak dia pula. Macam itulah. Dari muda lagi. So bila time Puan Sri Rafidah ni akan sedar betapa dia telah apa menjaga seseorang yang apa menjaga orang yang salah lah. Lepas tu Munirah pula kena tipu dengan Ikram. Ikram yang sebelum ni nak curah asyik kat dia sebab apa yang dia buat kat Zara. So padan muka Munirah. Itulah antara hal-hal yang berlaku sejak dalam beberapa episod ini. Yang pasti ramailah penonton yang nakkan pembalasan tu diterima Munirah secepat mungkin, ataupun kalau tak secepat mungkin tu dia orang nak macam Munirah kena teguk juga dah. Dia tak nak mati, dia nak menderita selepas apa yang dah dibuat pada Syawal, pada Jannah. Kita jumpa lagi hari Isnin. Sekian.